Halo semua, bertemu kembali di Serba ID. Di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat olahraga bulu tangkis untuk kesehatan, menurunkan berat badan hingga cegah penyakit jantung. Bulu tangkis atau badminton adalah olahraga permainan bola kecil yang permainannya menggunakan raket, shuttlecock, net, dan lapangan bulu tangkis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bulu tangkis adalah permainan dengan memakai raket dan kok yang dipukul melampau jaring yang direntangkan di tengah lapangan. Seperti cabang olahraga lain, bulu tangkis termasuk olahraga yang menyehatkan jika dilakukan secara rutin. Hal itu karena bulu tangkis termasuk satu di antara jenis olahraga kardio. Olahraga kardio disebut mampu meningkatkan kesehatan otot jantung dan efektif menurunkan berat badan. Maka itu, bagi yang ingin menurunkan berat badan dan ingin memiliki badan yang ideal, bisa rutin olahraga badminton. Bermain bulu tangkis memberikan beragam manfaat kesehatan fisik ataupun mental yang sayang dilewatkan oleh pemainnya. Beberapa manfaat badminton yang sayang Anda lewatkan antara lain. Satu, melatih keseimbangan, kelincahan, dan fokus. Teknik bermain bulu tangkis yang melibatkan semua anggota gerak, strategi, dan kecepatan mampu melatih keseimbangan dan kelincahan tubuh, serta fokus pemain. Ini berkaitan dengan bagaimana pemain bulu tangkis mampu mempertahankan dan mengendalikan permainan dengan mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah, serta fokus pada strategi permainan. 2. Meningkatkan kadar kolesterol baik. Sebuah penelitian dalam jurnal Nutrients menyatakan bahwa latihan badminton secara teratur selama 3 bulan mampu meningkatkan kadar kolesterol baik, atau High Density Lipoprotein, atau HDL. Kadar HDL yang lebih tinggi ini telah terbukti mampu menurunkan risiko penyakit jantung dan kardiovaskular lainnya. 3. Mencegah penyakit kronis. Olahraga secara teratur, termasuk bermain bulu tangkis mampu menurunkan berbagai risiko gangguan kesehatan, termasuk penyakit kronis. Selain mampu meningkatkan kadar kolesterol baik, bermain bulu tangkis juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dengan mengurangi tekanan pada pembuluh darah arteri rata-rata selama satu siklus jantung atau mean arterial pressure, hingga menjaga tekanan darah normal. 4. Menjaga kesehatan tulang dan otot. Aktif bergerak selama olahraga mampu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan tulang dan otot. Sebuah penelitian menyatakan bahwa bermain badminton secara teratur mampu meningkatkan kepadatan mineral tulang yang sangat baik bagi berdampak pada kesehatan tulang. Lantas, adakah manfaat badminton untuk tinggi badan? Ada banyak hal yang memengaruhi tinggi badan seseorang, termasuk genetik. Hingga kini belum ada penelitian yang secara langsung menyatakan bahwa bermain bulu tangkis bisa membuat badan lebih tinggi. Selain tulang, bermain bulu tangkis juga diketahui memiliki manfaat meningkatkan kekuatan otot. Ini berkaitan dengan kelincahan atau agility pada permainan badminton yang dikaitkan dengan kekuatan otot tungkai bawah. 5. Mengurangi penumpukan lemak tubuh. Badminton termasuk olahraga yang mampu mengurangi penumpukan lemak tubuh jika dilakukan secara teratur. Padanya penumpukan lemak tubuh sendiri kerap kali dihubungkan dengan berkaitan dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung degeneratif. Sebuah penelitian menyatakan bahwa adanya kecenderungan lemak tubuh yang rendah dan bentuk tubuh ideal pada pemain badminton, baik pria maupun wanita. Nah, karena manfaat menurunkan lemak inilah membuat beberapa wanita menjadikan badminton sebagai olahraga untuk menurunkan berat badan. Penurunan lemak tubuh ini bisa menjadi manfaat olahraga badminton untuk wanita yang sayang untuk Anda lewatkan. 6. Meningkatkan fungsi otak. Bulu tangkis merupakan jenis olahraga yang kompleks karena melibatkan berbagai gerakan, seperti mengayunkan raket, melompat, dan tuntutan kognitif seperti strategi dan pukulan yang tepat.
Jenis latihan kompleks secara teratur seperti bulu tangkis, diketahui mampu meningkatkan fungsi otak serta mencegah penurunan fungsi kognitif dan demensia. 7. Memperbaiki fungsi metabolik tubuh. Secara umum, olahraga teratur dapat meningkatkan dan memperbaiki fungsi metabolik tubuh, tak terkecuali bulu tangkis. Bermain bulu tangkis dapat meningkatkan kualitas fisik termasuk memperlancar aliran darah, meningkatkan fungsi organ tubuh dan kapasitas vital sehingga mampu meningkatkan fungsi metabolisme secara keseluruhan. 8. Memperbaiki kualitas tidur. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kualitas tidur yang baik berkaitan dengan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Olahraga diketahui mampu membuat kualitas tidur lebih baik. Bulu tangkis bisa menjadi olahraga menyenangkan sekaligus menyehatkan yang bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari. 9. Meningkatkan hubungan sosial. Bulu tangkis merupakan olahraga yang membutuhkan lawan dalam permainannya. Tak jarang, badminton juga bisa dilakukan secara beregu. Itu sebabnya, badminton juga bisa meningkatkan hubungan sosial Anda dengan lawan, pelatih, atau teman satu regu. 10. Menjaga kesehatan mental. Endorfin atau hormon kebahagiaan akan muncul selama Anda berolahraga, termasuk saat bermain bulu tangkis. Ini bisa mengubah suasana hati dan mengurangi stres sehingga berdampak positif pada kesehatan mental. 10. Bulu tangkis merupakan olahraga permainan yang bisa membuat Anda tetap aktif bergerak. Tak hanya manfaat kesehatan fisik, Anda juga bisa mendapat manfaat kesehatan mental dari bermain badminton. Sama halnya dengan olahraga lain, bermain bulu tangkis juga bisa menimbulkan risiko cedera. Untuk mencegahnya, melakukan pemanasan dan pendinginan saat sebelum dan sesudah olahraga sangat penting, serta pastikan kondisi Anda dalam keadaan fit. Selain itu, mengetahui teknik bermain bulu tangkis yang benar, memastikan lapangan dan alat pendukung seperti raket, kok, dan net sesuai standar, juga bisa mencegah Anda dari risiko cedera saat bermain bulu tangkis. Itulah beberapa informasi mengenai olahraga bulu tangkis atau badminton. Ternyata banyak manfaatnya, jadi pastikan Anda bermain bulu tangkis jika ada waktu luangnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, untuk terus mendukung kami, jangan lupa untuk menekan tombol, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.